So yes, hello, what's up guys? So welcome back to my YouTube channel, Zano Zikri. So ini aku tak tahu nak buat konten apa. Sebab tak ada idea. So aku pun terfikir tadi, aku baru macam tertidur. Tiba-tiba aku dapat idea yang okay, apa kata kita pergi, aku buat konten pula. Macam biasa aku punya video semua kita akan pergi jalan-jalan. So kita akan pergi ke tempat yang mana aku tak pernah pergi lagi. Which is macam contoh macam rumah aku, tempat kerja tu, itu macam biasa lah. Ini macam sepanjang tempat penelitian yang mana aku nak pergi lah. Contoh macam aku biasa pergi ke pasar seni contoh. So aku biasa sebab aku nak pergi kerja kena pergi sana untuk tukar. Tukarlah kadang pergi atau balik ambil bas yang akan tukar ke MRT. So aku kata kita pergi tempat mana aku tak pernah pergi lagi. So let's go guys. Ku beri kau cinta tapi kau malah suka ku tawarkan nasihat kau hancurkan nasihat ini ke cinta yang pernah kamu janjikan. So guys, bising, sorry, so kau dengar kata. So guys, aku ada idea. Macam aku cakap aku nak pergi, nak hujan guys. So aku cakap, macam aku cakap aku nak pergi nak pergi ke tempat mana aku tak pernah pergi lagi. So idea aku, aku akan ambil MRT. Lepas tu aku akan turun di setiap stesen yang mana aku pernah pergi. Contoh macam biasa aku pergi pasar seni Plaza Raya. Plaza Raya tu kalau aku ambil ke Merdeka lah, Mas Jamie kalau korang tahu Mas Jamie. Yes, itu Mas Jamie. So aku rasa aku akan pergi lepas daripada Plaza Raya tu lah. Aku akan pergi ke setiap stesen. Selepas tu, lepas tu kita tengok lah apa yang ada kat situ. So let's go guys. So yes, hi guys, welcome back. Sorry aku tak tahu kau dengar ke tak, harap boleh dengar. So sekarang ni aku berada di takut tak tahu mana. Sedih. Aku jalan je, aku macam naik material tu. Aku turun mana, aku macam okay, aku dah rasa tak pernah turun sini. So nak mana guys? So mana lagi, aku kat Semantan guys. Kepala otak dia travel eh. Travel kau-kau. Retas daerah tiba. Tak adalah, aku dekat Semantan tu, dia bukan Semantan betul-betul, dekat Pahang yang Semantan tu. Tu gila namanya nak rentas, jauh man. Aku sekarang ni ada dekat, nama dia memang Semantan tapi Semantan Menu Life. Yes, Semantan Menu Life guys. Tak tahu apa, aku rasa aku nak jalan sini. So tak tahu apa ada kat sini. So let's go guys. So yes guys, so kita kat Menu Life Semantan. So aku tak tahu apa ada kat sini. So jom kita tengok sama-sama. Macam ni aku rasa sini macam tak ada benda. Ya, dia macam banyak bangunan je, kena. Bangunan je, so tak tahulah. So, tengoklah apa dia. So yes guys, tadi aku tak nampak belakang. Hujan-hujan macam ni pun ada orang pergi pergi jogging kan. Memang gempak lah, lu memang gempak lah mak gua tabek lo. Hujan-hujan pergi jogging. Aku kalau hujan kan, rumah main Mobile Legend. Guys, tu kalau kau nampak bangunan tu terangnya. Haa, tu lah. Satu. Nampak ke tak? Nampak kan? Nampak seram. Cuba-cuba nampak ke tak? Haa, tu. Hai, aku zoom tepi tu, nampak? Zoom now. So, kalau untuk pengetahuan korang, itulah menara Tune. So, siapa yang pakai Tune Talk boleh beli kat sini ya. So, guys, yes. Alangnya sini tak ada benda sangat. Dekat Semantan Menu Life tak ada benda sangat tu lah. Bila PKP tak ada apa-apa pun. So, aku rasa sini ada hotel aku tapi macam tak buka lah aku. Atau aku kena booking lah. Tapi tak apalah, so tu je lah aku. Aku rasa kat Semantan tu, Semantan Menu Life tak ada apa-apa pun. Aku cuma tak apa dia tapi tak ada benda. So kita ke next destination. Destination now. Yes guys, destination seterusnya. So kita akan pergi ke Pusat Bandar Damansara. Ataupun kalau kat situ ada Pavilion. So let's go ke Pavilion guys. Yeah. So itu dia guys. So next kita pergi ke ni Semantan. So kita pergi ke Pavilion Damansara High, Pusat Bandar Damansara. Cantik. So
Gelap. Okay, cerah. Okay, nice. So let's go guys. So yes, welcome back guys. Nampak? Tak tahu nampak ke tak? Tapi tak apalah. So sekarang ni aku ada dekat pavilion pusat Bandar Damansara. So apa lagi guys? Bergerak ke pavilion jom. Guys, aku cuma harap pavilion buka lah. Walaupun kau tak buka semua pun, at least kawasan depan-depan tu buka lah. Mula ambil gambar. So let's go guys. Memotong rambut gaya flat top. Pavilion tutup. Aduh. Tak apalah, aku rasa tak ada rezeki kau aku nak pergi ke pavilion Taman Sara punya. So aku penat dah ni. So kita pergi ke next destination lah. Kita pergi ke pavilion Taman Sara. So jom. Yes guys, yes, welcome back. Ui, panas 90. Putih now. So sekarang ni aku ada dekat Filo Damansara. So kita tengok apa dekat Filo Damansara. Pertama aku rasa macam tak ada benda lah. Dia macam sama macam stesen-stesen sebelum ni. Macam tak ada benda sangat. Tapi tak apalah, kita pergi tengok apa yang ada. So tuju kot. Aku rasa macam ada kedai. Kalau kedai aku rasa aku pergi singgah makan je kot. Rasa tu juga aku nak buat kat sini. Hingga untuk pergi makan, untuk solat. Dan solat aku rasa kat MRT kot, ke surau. Bawah ni aku akan pergi turun ke surau. So dekat Pulau Damansara aku rasa aku akan pergi makan saja. So let's go guys. Yo, hello guys. So aku pergi Filo Damansara tapi tak ada apa pun kat sini. So kita ke next station. So yes guys, what's up guys. So sekarang ni aku ada di TTDI ataupun kalau kena cakap senang je, kau tahu Twice kan, dia lagu TT tapi dia buat dekat DIY. So jadilah TTDI. Alah, gurau je. Nama sebenarnya Taman Tun Dr. Ismail. So jom kita jalan tak apa dekat sini. So yes guys, aku rasa saya tak ada benda sangat kat sini. Cik, baru keluar dah kata tak ada benda. Sabar, kita pergi jalan dulu. Ada kedai Hero. Aku rasa aku pergi Hero untuk cari makan-makan sikit lah, aku lapar. So kita pergi ke Hero dulu untuk cari makanan. Tak tahu lah apa nak jadi guys. Macam tak ada hal tuju siap. So guys, sekarang kita akan tanya sini. Yes, setuju. Dia tak banyak. Bukan tak banyak-banyak ni. Semua kedai tak buka. So guys, aku boleh tengok itu. Budak-budak dah tengah main drone. Aku pun nak beli tapi sayangnya tak cukup rich. So sini ada klinik tu lah kot. Aku terfikir nak beli makanan kucing kot. So tak apalah. Bukan aku tak nak pergi sebenarnya, tak nak beli tu. Tapi Hero pun macam tak ada barang. So agak membosankan sikit. So tak apa, tanpa membuang masa kita pergi ke next station, lokasi seterusnya. So mari guys. So yes, welcome guys. So aku dah sampai ke destinasi seterusnya, iaitu bandar utama guys. Bandar utama. Tak apalah. So jom kita apa dekat sini bandar utama. So let's go guys. Yes guys, inilah dia bandar utama. Aku tahu dia punya keadaan lebih kurang macam sama je, sebab kalau aku nak cakap apa, MRT semua tempat stesen dia lebih kurang sama je dia punya tempat berhenti. Cuma aku tunjuk yang lain sikit lah. So inilah dia. Ui, jatuh. Inilah dia bandar utama. Yes, itu dia guys, bandar utama. Sana tu korang kan nampak pun. Apa? Situ tu ditulis Cool FM. So situ lah ada produksi Cool FM. You could
Aku tak tahu. Tapi tak apalah. So, kita apa ada kat bandar utama ni. So, let's go guys, jom. Nampak guys, mantap. Kau boleh makan kat luar guys. Makan kat luar, dia punya tempat menarik. Nampak? Menarik eh, tempat tempat dekat luar lah. Siap korang boleh. Siapa yang merokok tu, kau yang merokok kat luar ni. Aku rasa itu tanaman hiasan kot, bukan yang hidupnya. So, selamatlah korang. Oh yes guys. Macam busa aku macam ni je tadi. So, kita tukar. Yes guys. Nampak tak? So, sini tak ada barang. Aku pergi hanya satu benda aku nak pergi cari. Aku punya untuk earphone baru. Senang sikit nanti kan aku nak. Jadi semua aku tak nak samakan aku punya headphone yang biasa aku pakai tu dengan yang satu lagi ni. Satu lagi aku nak buat untuk aku nak buat tu untuk edit saja. So dia macam senang aku nak dengar lah. Headphone tu aku buat untuk gaming lah, senang. Lebih kurang lah sama. Tapi macam tak ada guys. Aku macam ni, aku pergi sini cari kedai, cari kedai elektronik semua benda. Tak ada. Aku dah travel pusing ni. Tak ada. Memang aku tahu ini macam aku nak, macam aku nak jalan-jalan je sebenarnya. Tapi aku pun nak cari barang juga. So disebabkan tak ada, kita ke next station lah kot. Next station iaitu Mutiara Damansara. Aku tak silap aku lah. So aku pun nak ambil pusing-pusing macam ha? Ha? Macam tu. Jumpa nanti lah. Jumpa nanti eh. Okay, bye bye. Yeah, guys, satu lagi pengetahuan korang. Kalau korang tahu lah, aku banyak. Satu lagi benda utama ni lah sana. Tapi korang bukan main nampak pun. Tak apa, aku cakap je lah. Main nampak dari sini. Tak, korang tak main nampak. Tak apalah. So kat sini lah tempat siaran TV. TV 3 ada, TV 8 ada, semua sini guys. So siapa nak pergi jumpa dengan apa-apa lah yang orang buat siaran TV 3, pergilah sini guys. So ke destination seterusnya. Jom. So yes guys, so sampai Mutiara ada masalah. Aku tak tipu eh. Jelah. Mutiara Damansara. Ya, aku tahu terbalik. Tak apa, kau tahu kan aku rakam macam ni. So dia tahu apa dekat Mutiara Damansara. Ui gelap Mutiara Damansara guys. Jom. So yes, dia banyak sangat kat sini. Ada IKEA, ada Maiden. Tapi aku rasa saat itu akan buang masa. So aku tak nak banyak-banyak video aku ni. So kita pergi ke tak tahu kenapa kata ikut. Aduh. Ni sawah memang terbalik pun. So, oh, yes guys, so kita pergi rekap. Gelap. Kita pergi rekap. Last aku rasa aku pergi sini waktu dengan makcik aku dengan mak aku sekali. Sorry. Pada tu kita pergi makan dekat, nak makan dekat apa tu, Steamboat. Steamboat IKEA ada masalah. Tapi soalnya lah, katalah dia dah tukar tempat semua macam ni. So dia dah bertukar, aku cakap korang. Haa, saya nampak. Nampak ke tak? Tu Ikef besar nampak urut iyo ha Ikef. So dah tukar tempat, so gelap. Jangan zoom, jangan zoom. So dah tukar, so tak ada apa-apa kat sini. Macam bosan kat sini. Tapi tak apa lah. So pergi dekat saya yang akan sangat lama kan, dia pasang lagu. Nanti kan copyright pula. Aku malas nak buang lagu tu. So dah, aku kalau aku rakam aku cakap-cakap. Tak cakap itu bukan aku. Insaf. So ni ada tempat dia dah berubah semua. So aku pergi IKEA tadi. Tapi IKEA pusatnya, aku pun nak tengok kalau ada almari sebenarnya. Kalau almari aku boleh pergi order awal. Tapi masalahnya almari pun tak ada. Almari pun tak ada. So aku nak beli macam, bukan macam almari besar apa, dia macam almari rak untuk aku simpan buku-buku, barang-barang aku sikit-sikit lah. Tapi sebabkan bukan tak ada sahaja, dia ada tapi store habis. Store tak ada. So
aku pun cancel lagi beli. Kalau tak aku boleh order awal lah, macam aku boleh order macam bayar semula. Kata tak boleh. Kira belilah tu, tapi masa tak ada. So dekat aku tanya orang tu, orang tu kata kemungkinan dalam seminggu lagi kot baru stok tu sampai balik. Seminggu lagi mai. Seminggu lagi tu lama guys. So tak apalah. Rasa itu saja. Dekat Kota Damansara. Kota Damansara itu bukan. Itu stesen nanti. Nanti. Kau kena tunggu nanti. Ya, saya rasa itu saja dekat Kota Damansara. So kita akan gerak ke next station. Tapi itu nanti. Itu tunggu part dulu. Dah panjang tu. So jumpa di part tu nanti. Bye. So yes guys, aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Yes, macam aku cakap tadi, so tunggu part 2. Ni part 1 yang aku pergi. So kita tunggu part 2. Ni akan sambung ke part 2. Dia panjang, so aku akan pergi straight pergi ke Sungai Buloh. So video ni aku rasa kemungkinan panjang sangat, mungkin dah setengah jam. So aku terpaksa cut. So jumpa di next video part 2 guys. Bye bye.